dong, tau mana kira aku sidir makan. Aku saiki ana nang daerah Sidoarjo nang Taman Pinang arep nyoba itu lho. Burger Robangon. Iki cabang pertama sing ana nang Sidoarjo. Tapi aku gak dhewe. Aku coba ya. Wah. Assalamualaikum. Nah, iki kita dua gapura. Cak Krisna. Cak Kris iki dina iki dhewe asine golek adem-adem ya. Iya. Bau panas banget. Waduh. Surabaya beberapa hari terakhir ini kan wow panas banget yo panas banget darang ini ngadi hot potatoes mentang-mentang bisa merontak-rontak aja itu menghindari Surabaya nasi jocen jocen itu yo panas jadi nah. Ini memang kan ceritanya itu ini memang gak sengaja sih kak iya selain aktivitas ini seperti biasa iya Jumat Barokah iya terus mampir aku ono sih katanya awi-awi iya penggoda sekarang ini kan lagi ini ya famous ya lagi famous hits nah, Surabaya juga banyak iyo. Tapi aku mah justru gak nyoba sih nang Surabaya nyoba sih nang Sidoarjo siang Sidoarjo nah itu masih ini pun rencananya gak ini ya gak ini ada emang boleh kuliner liyo cuma kayak tutup ya tutup ini akhirnya kita nyoba sih nang ini IKI iya cabang pertama sih nang ini Sidoarjo. Nah, nang kene iki jarene iku burger iku kok gede-gede. Oh iya. Jarene. Ambek awakmu gede sapa, Cak? Yo gede aku. Tapi gak iso ngalih gedeku, gedene perasaanku kepada wah. Gak iso curhatmu ta? Nah, jeru-jeru. Mari ini aku karo Cak Kris narep nteni panganane. Engko ana tak review maneh ya. Nteni nasi ya. Aja nani-nani. Stok panganane iki paket madu makan berdua. Jadi aku ambek Cak Freddy iki kate mencoba yo. Madu iki sih. Sing pertama, iki kentange. Kentange ono kejune ya. Iya, sebangsa apa? Mozzarella ya ya jene ya. Kita coba nih bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikan fima rajabta wa qina adzabannar. Panas, Pak. Yo panas mau tadi digoreng. Kuat. Panas. Enak ya. Oh, di sana gede-gede ya. Ini, kayak gini itu kayak ngerti nggak sih? Ayam sing RR itu ya, RR. Oh, ngerti aku. Nah, rasanya kayak gini, pok kayak gini. Kayak gue ya, persis ya. Iya. Jadi kan dia, lek nang kode kan ayamnya kan dijeluk ya. Iya. Nah, RR ini. Iki dolete. Iki kan ditemplek nang gone kentange ngene model iki. Ditemplek napa dolesi? Templek. Wong lawas rek. Cap-capan sampe templekan. Kok pikir cap-capan iki? Iya. Nah. Rasane kok ngono. Asik iki. Kentange anu kroso masake ya apa? Tapi enggak gak terlalu, heeh. Aja cukupan. Tadi tidak terlalu berminyak banget itu enggak? Enggak terlalu garing juga ya. Enggak. Cekolan. Overall sip. Sip ya. Mantap. Aiki beralih ke supply. Iki hotdog aja nih. Iki apa iki? Hotdog. Hotdog. Okay. Apa sih hotdognya? Penasaran aku. Oh, ini rupanya anjing panas lah. Oh, ini persis hotdog yang gini hot. Iya. Ini hotdog. Nah, ini dicukur titik. Iya, kayak mangan ngene aja, gak iso lek sampai tangan iki. Iya. Katane iku kudu ditutup ae yo. Ketok. Ketok, dibagi, rotok ketok, sunat lah sunat lah, itu sunat aku malah sih nyeri dewa ya ya, buat apa lagi nah? Ojo, dirapikan aja kok dirapikan aja? Dirapikan aja, asik bismillahirrahmanirrahim potong-potong menjadi dua sik, didik-didik sik ya roti ini asik deh asik ya sampe ngeces ini ya aku ya? Iya, conetes cak itu bumbu ah bumbu bumbu mayones jadi ini rotinya asik rek nanti roti ini empuk banget ini asik ini lek, langsung saat tumpuan ketuaannya gak cukup ya. Jadi rotinya sih rotinya ini, apa sih rasanya? Sebenernya gini jadi rasanya asik kanci. Tadi kak, dia itu digoreng ambek mentega ngono ya. Oh. Digoreng ambek mentega nih. Butter ngono. Iya. Kak, rum butter gitu ya. Butter. Heeh.
kena rombak ter jenenge cafe ku. Oh Barto. Sing wong ya lho. Rombak ter. Sorry Om. Jangan sebut merek. Iku duduk merek yo jenenge wong. Rombak ter. Nah, iki. Iki sasisi. Sosisir, wow, mantap nih. Lu anak plastik ya, berarti ini deh sing original untuk sing biasanya kan orang sing sosis sing kawe-kawe. Rewokan nih lu. Iyo kawe-kawe lah. Iki lek biasanya anak ngini nih ya, anak laminat ini ya. Iki biasanya original. Iku cara kawe-kawe tapi ngawe-ngawe. Iyo, senang. Enak deh ya. Itu sama apa ya kok, kayak enak ya? Wajol mantep, asli jadi asik ya. Sosisnya asli asli sosis, duduk sih gawe-gawe sing abal-abal sing tepung ini duduk ya biasanya kan, nek sing apa burger, ya worth it lah dengan harga sakmi ini, ya worth it ini gitu loh. Iki rotine kari, tadi lek mangan gak cukup rasane rek langsung mbok. Lep ngono kuwi gak cukup. Gedhe yo. Kandel banget. Mantep. Iki sini selada air. Heeh, selada air, terus iku mang rem gak rem butter iku, terus saus. Tapi saya tidak melihat kok ada mayo, tidak ada melihat ya. Mungkin diganti dengan saus itu ya. Iya. Enggak ono mayo biasanya kan dia mayo yo. Iya. Iki ketane enggak ono ya. Tapi overall asik. Asik ini rasanya mantap. Aum. Nah, lagi pindah nang paralel burger. Oh, ya burger. Pilih salah satu yang mana? Aku beda ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Iki mang sing sing iki juragan sing juragan kanan. Iki juragan. Terus iki iki mang apa ya juragan? Juragan. Terus apa iki? Iku apa nih? Oh, the owner balen. Juragan. Juragan the owner kaya. Iki anak buah e balen. Yo. Anak buah. Anak buah. Oh. Apa? Belata. Apa? Jelata. Jelata. Jadi iki kan jenenge singkatane saka ana jelata, ana juragan, ana sultan ngene iki lho. Oke. Ya sik sing ndi sik ade. Serah sing ndi yo. Ya enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa wis. Anggap ae rakyat jelata iki mang ya. Ya. Ketok ae. Unboxing dibuka sik. Kertas kado kan? Iya cilu bah dagingnya anu ya? Dagingnya kandel tapi lek size nya ini medium ya gak gede banget kan gak. Oke sik tak buka ya iya ini ke apa? Kita oprek kita iya. Operasi operasi gak sik. Oh oke okay. Gak ya. Nah, ini ono mayo, ono keju, ono selada, ono sausé, dan ini kumang kayak sing hotdog e, kayak digoreng sih, ambek rum butter itu. Rum butter iya, serem. Ini yang bener ya, mantep mantep. Oh, daging iku loro. Iki sing sing dokur. Iki sing daging iku loh cak, kayak dagingnya kebab iku loh cak. Ini daging kebab loh ya? Apa iya. Itu? Nah, daging panggang itu ya. Nah, terus singi sore, bo, koyok empal. Aku malah bayang empal loh, kayak rawon aja. Iya, begini dagingnya kuadel, koyok empal loh, tuh iya. Lu sangar gitu bos. Buncang lo piring, hundak sih. Di mana jalan nang piring? Mendingan jalan nang tenggul kecek marah dia. Oke, okay. Nah, ini wayai mangan. Iya. Wayai mangan, asik-asik. Dek, apa sih?
pas kadone mibra. Iya. Soale kipas angin lho di sebelah gunung. Iya. Itu mibra. Iki jenenge asin wae enak yo. Jane. Oke. Empuk ya. Iya ta. Empuk. Gak perlu gawe berang, wis gak usah. Wis iki aja. Kan gak kapan mangan nggih berang. Gak lagi bisa lho. Lah iya. Apa mana keraji mesin? Wis gak perlu, wis. Gak iki lho sing pakai plastik ngene. Pangon tak rendo. Slup. Lho, oke. Mantap iki. Nah. Oh, wow, Akbar. Wah, oke. Lho. Kandel temen lek. Iya. Sik, sik, sik. Iki logo sik. Salah. Ya lu sih sultan kayak opo yo. Heeh. Tebel banget lho. Heeh. Merah melek ngono cak, menghayat itu. Jadi dagingnya premium. Oh premium. Jadi, gak pertama. Rasanya, kaya iki ya. Anak kompetitor ya. Oh. Sing tam. Regane sing lebih mengong. Iya. Dibangun iki. Oh. Sing ada jer-jer ini. Nah. Oret, rasanya kurang lebih seperti itu. Jajar itu. Tapi kompetitornya. Iya. Tapi gak kalah, serius. Enak ya. Oh. Padahal ini gelata loh ini. Hah? Ini gelata ini. Ya, ini sih gelata. Tidak. Tidak. Iya. Ya iki nyoba sing. Iya. Terus sampe kursinya gak main, gue yang nikmat ini. Iki sih juragan. Ini sih juragan. Kita pindah buka kado lagi, buka kado ish kado ini cuman kak roti ini gorengnya roto kurang sedikit tadi roto kuning penampilannya roto pucet tadi kaget paling ketemu aku wih lemu nih wong ini gak ngono dulu itu mah dibeledeh mah kalau kaget deh iya. Tadi kan iki ya rek, telen ya. Beda ya. Oh ya. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, iki pas. Iya. Jadi sing iki mang mungkin wonge padha kurang suwe didik. Heeh. Isian koyo padha, cuma beda rasane. Isiane koyane iki kurang lebih sama ya, mungkin ya. Buka sih, klepet. Oh, iku sapa? Masuk mulus padha air. Iya. Klepet. Oh. Bedanya di mananya? Ini beda nih. Lek sing iki mang ja, iku ono sing daging grill itu lho apa? Dagingnya sing kayak kebab iku. Sing iki gak ono. Cuma daging to. Yo, iki daging, tomat, selada, karo saus kayu. Oh, bedane nang kono. Bedane nang kono. Kalau tebel koyo ya. Tebel iki iki ja. Iya, iya, karena ini memang loh, itu loh, ono dagingnya, daging asapnya itu loh. Nah ini ada smoke beef gitu lah, gitu loh. Ono ini nih. Cacing ini kan, ya biasa. Cacing pak lo beto ya. Paling banyak masuk dapat ketebalan itu nih. Nek rasane aku rasa ya podo ya, karena daging itu memang iki nih empal iki podo be iki. Iya, ini podo aja. Saking ya cuman karena iki gak ono daging asape. Rasane aku yakin podo ae. Rotine juga empuk, cuman sing iki kurang rodok kurang suwe dik. Dadi rodok pucet kaget ketemu aku iki. Sorry ya. Halo. Nah, sama. Nah, yaki Cak Krisna karo karo arep mangan dhisik ya. Kok marang tak critani. Alhamdulillah. Wis entek akhir ya. Alhamdulillah. Masa sampeyan iki ya de yo entekno ya. Ya Allah. Iki temenan makan bener-bener nikmat pertengahan antara sarapan dan makan siang. Iya. Jam 11 lho, rek. Jam 11. Iya, mari ini arep atan iki. Ini kate Jumatan. Ngono yo mangan kok gak ngantuk iki kok. Iki lek secara keseluruhan overall nek aku kon milih ya antara burger ambek odok. Lek aku sih aku lebih prefer nang ngene burger. Sing
yang singgelata itu enak ya? Iya, enak, karena itu mah ada botol ya? Di mix sama daging asapnya. Iya, enak rasanya, manyul-manyul. Jadi ini overall skornya berapa? Skornya 9. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sumpet tadi mangan ngene. Oh, lo enggak kena beleduk ini. Nah, mari ini aku mlaku-mlaku meneh karo Cak Krisna. Heeh. Kayake mari ini arep menelusuri Sidoarjo nah ya. Heeh. Mari roto-roto awan dadi teh roto meloro didi rek. Iya. Petenge Cak di sini. Ya wis rek ya. Oke, sampai ketemu nang ngene putar berikutnya. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum.